Banjir melumpuhkan akses jalan penghubung antar desa di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kebumen, Rabu petang. Selain itu, areal persawahan dan pemukiman juga terdampak banjir. Selain di daerah dataran tinggi, banjir yang terjadi Rabu petang juga merendam kawasan perkotaan. Akibat sungai Kedung Bener meluap, puluhan rumah di Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen terendam air. Ketinggian banjir mencapai 70 cm. Tanggul yang masih dalam proses perbaikan setelah jebol akibat banjir Oktober lalu tak sanggup menampung debit air.